kita lagi mencoba dari Kalamenta, kita mampir sebentar di Kaliandra. Ini Kaliandra Timur 3. Nah, Kaliandra Raya 3 sudah seperti ini progresnya. Sudah ada kembang sepatu warna merah. Jadi taman-taman di pinggir jalan sudah hijau. Kita sekarang ke nomor 37, rumahnya Mas Eko atau yang punya channel Info Indonesia. Ini Mas Eko, carportnya seperti ini. Ini air belum, gotnya sudah mulai kering, sudah mulai lancar, jalannya sudah aman, sudah nggak banjir lagi. Kaliandra Raya 3 nomor 37. Kontraktornya PT Liusen. Kaliandra Raya 3 nomor 37 tipe 3672. KWH meter listrik sudah. Sepertinya sudah ada listriknya. Itu Mas Eko nomor 37 38 sampai sana 52 39 Kaliandra Utara di depannya belum. Kaliandra Utara 2 nomor 2. Ini Kaliandra Utara 2 nomor 1. Kita lihat dulu ya. Pintunya belum ada. Kaliandra Utara 2 nomor 1 tipe 3672 ini dia. Nah, ini rumahnya lurus tuh, dari ujung ke ujung, hampir lurus. Ini kamar depan, ini dua kamar, tempat cuci piring, belakang. Ini udah Kaliandra Utara 3 nomor 2. Nomor 33, Kaliandra 3 33. Kaliandra 3 30. 29. 28. 27, 26. Kaliandra 3 nomor 1 masih begini.
Kalendra 3 nomor 1 sampai 25. Kalendra utara 10 sudah mulai diboplang. Kalendra utara 9 terhenti. Kalendra utara 8, nah, cukup lumayan progresnya nih. Kalendra utara 7 juga, cuman cukup lumayan progresnya. Kalendra utara 6 finishing, 5 finishing juga. Kalendra timur 2. Tuh. Kalendra raya 2. Ini dulu udah jadi sebenarnya waktu itu. Entah apa masalahnya, tiba-tiba dibongkar lagi, akhirnya dibangun baru lagi. Kalendra raya 1. Kalendra raya 1 nomor genap dari ujung. Nomor berapa ya? Paling ujung. Inilah nomor genapnya sebelah kanan. Proses finishing. Pekerjaan aluminium. Pintu dan jendela aluminium. Sudah masuk. Nah, kita ke ini dulu. Kalendra barat. Kalendra barat 1. Nomor ganjil. Mulai dari nomor 1. Nomor 3, nomor 5. Dan seterusnya. Ini juga agak slow. Kalendra barat 1. Tinggal pekerjaan, tinggal masuk pekerjaan finishing, lantai dan lain-lain. Kalendra barat 1 nomor genap sudah mulai bergerak. Ini dia.
sudah mulai bergerak, sudah mulai masuk loh, sebagian sudah mulai masuk kerjaan finishing atau pengecatan. Ini rumahnya Mang Buru Tambunan nih, septic tank sudah ada. Sudah dicat. Ini kayaknya masuk prioritas ini. Kaliandra Barat 1 nomor genap. Kaliandra Barat 2 juga sudah bergerak. Kaliandra Barat 3. Kembali ke jalan Kaliandra Raya 1. Nomor genap. Lagi pekerjaan, septic tank, pembuatan septic tank. Terima serah terima ini kayaknya ini udah dibersihin kacanya. Oke, kita keluar dari Kaliandra. Nya hari-hari yang ditunggu menjadi kenyataan juga. Sekarang tanggal 15 Juni 2024 tepat hari Sabtu. Pandiangan dan Dewi akhirnya bisa menerima atau serah terima unit di Kaliandra Raya 3 nomor 28 Kota Podomoro Tenjo. Kita lagi mencoba fasilitas di clubhouse klaster relaks Kota Podomoro Tenjo. Iya, sampai 10 menit. Tes.